Halo guys, lagi di BK Gaming. Thank you yang udah klik video kali ini. Di video kali ini kita akan lanjut main Pokemon Reloaded episode 13 kayaknya. Oh ya, jangan lupa di like, subscribe, komen ya, biar aku semangat terus bikin kontennya. Video kali ini kita lanjut di kota Sirius tuh. Katanya ini kotanya diserang hantu guys. Itu tadi sekilas aku lihat banyak Gastly berkeliaran. Oh, dia menggunakan tipe dark tapi banyak tipe ghost yang ngamuk. Kita tembus ya. Ini Gastly. Gak bisa diapa-apain. Ini apa ini? Coba kita masuk. Counter. Pak, aku nangkap hunter di pintu rumah. Oh iya, ada kesempatan bagus soalnya diserang. Ah, rumahnya kosong. Ini rumahnya siapa guys? Ada plak. Oh, rumahnya Mayor. Ketika kamu mencapai usiaku, tidak akan mudah ketakutan. Oh, yang ceweknya ketakutan sama hantu. Tipe hantunya guys. Ini aku ingin Snorun jika kamu punya trade sama Mawilo. Dia mau trade. Sayang sekali kamu ya. Ini aku biasanya mengunjungi kuburan Kanis setiap hari, tapi ada Pokemon yang memblok jalannya. Ada ya? Ini enggak ada. Kemar, aku cek dia TM-nya apa ya? Kan jual TM sih. Oh, Wakeball. Wakeball tuh Snorlax guys tadi. Cuma kita ada nangkap ya. Pantes tembusannya ke rute 11. Harusnya kita ke bawah dulu. Hack. Double damage if down support status damage. Wah, keren ini. Combo ke counter ketung guys. Berarti guys. Oh ya, ada super repel ya. Kita beli super repel deh. Kayaknya aku tak butuh super repel sih. Beli berapa ya? 10 kalau bisa. Makasih, sama-sama. X, kita ambil satu deh. Item support to revive bisa menghidupkan Pokemon yang telah pingsan. Ini penting untuk jalanan. Penting sih. Tapi aku lebih butuh potion deh. Oh, ini ada Drift Blim. Oh, Pokemonnya memblok jalan. Ini yang blok kuburannya. Ini berarti si Triplim guys. Gengar juga. Gimana ya kita bisa school? Sepertinya tidak mengizinkan kamu lewat. Buahnya terlalu gelap. Kamu harus pakai flash untuk melewatinya. Eh lah, kita dapat misinya harus kemana guys? Katanya Darkrai hidup di luar kota sejenak. Aku ingin dan kadang-kadang datang ke kota untuk menculik trainer dan battle dengan mereka. Kalau bisa pelan, berarti nanti bisa nangkap. Enggak, kita ambil misinya di mana ya? Cara-cara ngalahinnya gimana? Pakai Pokemon Doll kan? Aku beli satu deh. Sebenarnya pakai Pocket Doll deh. Disney Doll ya juga. Tadi aku nangkap si Snorlax pakai Pocket Doll biasa. Apa harus pakai? Oh, kita ke sini bisa guys. Belum rute 2. Macam. Ini cut ya, harusnya bisa deh. Soalnya supply point itu punya cut. Kok nggak bisa lewat sih? Sirius City. Ini kemana kita guys?
Oh itu ada rumah yang belum aku masuk itu. Sini kayaknya. Juga di sini ini rumah siapa? Peter. Banyak hantu jadi jarang yang menginap guys. Cuma sama aja kayak Pokemon Center sih. Nggak ngilangin hantunya gimana ya? Dapat misinya aja kita belum. Coba kita ke cari lihat misi di mana sih Pokemon Trainer. Dek Sigmund dikat switchin yang number one. Oh switchin bisa utilities command game manual motor gesture mode pack mungkin item mungkin notebook post invasion investigate a heart aku investigate investigate problem no restricted as mission progress and elemental alert. Oke ini ghost invasion tripage serious city harus mana ya klik patungnya itu ya dia nggak bisa ke sana juga nggak bisa harusnya mayor sih jadinya di mayor sih tapi nggak ada orang tadi tuh kita harus bicara sama siapa ya ntar guys aku harus cari wiki sih kalau udah kayak gini udah mentok. Ntar aku cek wiki dulu. Wiki ada mesin nggak ada cek Pokemon places Serious City bentar place berarti cities ya cities. Cari Sirius. On the left side of the city entrance. Nah, setelah itu ke rute 11 bicara sama Helia on the left side berarti di kiri guys di kiri pintu masuk kota. On the left side of the city entrance yang ke kiri berarti di sini. Ini rute 2 kocak. Kita cut. Apakah di sini ada mayor? Enggak ada sih. Ini ada rute 2 ada kayak gini ya. Kita run dulu ya. Kita cari mayor dulu deh. On the left side of the city entrance. Apakah ada starter juga? Nanti kita cari ya. Oh, enggak ada. Ini bear ya, Pak. Buluk ras kita jarang kesini jadi aku nggak akan nanam ya. Left side of the city entrance. Gimana ya?
Mana mayornya, guys? Ada mayornya. Hingga. Mana sih mayor? Aku yang nggak lihat atau gimana deh? Titik entrance sini kak. Enggak ada sih. Kita cari dulu ya mayornya ya. Mungkinan di sini deh. Ke 10. Oh, itu kayaknya itu, guys. Gimana kamu bisa sampai sini? Aku pikir itu ada orang yang bisa masuk. Aku mayor curiosity. Kocak kabur mayornya. Kocak, kocak. Malah meninggalkan kota, kocak, kocak. Ini salah satu pemimpin yang tidak bertanggung jawab, guys. Jika orang-orang tahu bahwa ada hantu di kota, para pelancong tidak akan datang, tidak ada wisatawan ya. Tapi jika kamu tidak mengizinkan semua masuk, tidak akan ada turis juga. Iyalah. Tapi siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Kamu tidak mungkin datang dari rute 10. Apakah kamu kemarin trainer? Kamu pasti sangat hebat. Oh, bagaimanapun wisatawan gak akan datang. Aku tidak ingin kotaku punya reputasi yang buruk. Aku sudah mencoba segala cara untuk mengusir hantu. Oh, gym leader-nya juga keluar dari sini ya. Dari kotanya, kocak, kocak. Oke. Gym leader-nya di rute 11, guys. Dia kabur juga ternyata. Di rute 11. Jika kita udah bisa mengusir hantu, kita dapat hadiah. Ini kita bisa naik ya. Di atas ini ada apa nih? Red kan? XP shed. Oke. Udah, aku udah dapat. Oke, terus oh, kamu melihat penuh dengan rerumputan tempatnya. Oke, nggak masalah. Ini rute berapa sih? Rute 2 ya. Ngomong-ngomong, di sini ada wimpot, cuma langka banget sih. Skip aja, skip. Males cari wimpot juga. Rute 10. Kabur. Si mayornya kabur. Kocak. Kita harus ke rute 11, tapi harus nunggu malam juga, guys. Kanan dulu. Level cap-nya 37. Masalahnya tuh kita pakai si siapa ya? Mukidi. Terus XP share-nya aku akan matikan ya. Jadi biar si Mukidi bisa dapat XP tuh. Share-nya kita matikan dulu. Dan jadi XP-nya tergantung siapa yang battle. Main flank. Ini ada Grookey ya. Oke, Ralts cewek ya. Ralts cewek cowok mah bagusnya ya. Oke, bisa tangkap. Mantap nih, dipakai juga bisa nih. You want to send the capture Pokemon to the PC? No. Kita ganti ke... Jangan Golbat deh. Pikachu deh.
Big Fairy. Kita dapat 100. Revolusi level 20 sama 30. 30 jadi God of Fire. Ya, emang mau harus mau enggak mau jadi God of Fire ya. Training Kiss, Calm Mind, Psychic, Hypnosis, Dream Eater. Dream Eater 43, Dream Hypnosis 45. Hanya kita harus pakai Effort Stone deh. Kalau gini mah aktifin aja si XP Share, soalnya nah ini ada dua kebetulan, kita pakai Kemukidi sama si Raulus. Oh, dapat Downstone. Tapi Downstone cuma kelas cowok ya. Kelas cowok juga bisa Drain Punch. Drain Punch mah nggak usah pakai status ya, langsung ngejar bisa gitu. Topsy Turvy. Homeclaw. Tanah cair. Gak super efektif soalnya. Juga Tran. Paling tak kita harus club battle trainer soalnya. Ampun, pegalnya. Ambil nunggu mungkin ya, kita baru pagi soalnya. Nanti di rute 11 tuh munculnya malam hari sih, gym leader-nya tuh, dari wikinya tuh. Cari Pokemon lah. Ini dapat lagi ya, kita cek. Pomantis, Morelul, Drilling, Houndour, 4% udah nangkep. Raul. Ya aku mencet apa deh. Ya aku mencet apa perasaan. Pineko, Murkrow, Natu, Kriketun, Nikit, tanda tanya. Oke, yang penting Ralf sudah nangkep. Cuma kalau pengen yang punya Drain Punch jadi gelet tuh harus cowok, berarti harus cowok ya. Saran dulu guys, di sini yuk pegal dulu nggak apa-apa. Oh ya, XP share-nya nggak hidup ya. Langsung dibunuh kocok. Kita pakai ini aja, bite atau slash. Burun itu motong kecoh guys. Ral Hornet, sorry ya, Ral Hornet aja. Oke, fuck up SP nya dikit ya, berarti lebih cepat pakai XP Shard ini guys. Kalah ya, Air Cutter sama Shadow Sneak kalah sih. Si Shadow Sneak nya kalah guys, gak bisa nembus Air Cutter. Bentar, kita harus muter ya. Pecah, kok efektif padahal tuh. Oke, di kena burnet. Oke, bukan langsung kocak. Oke, mungkin di lah. Kurang sedikit tuh. Levelnya. Burnet juga ini. Telepati. Untung ada leftovers nih si Rivani. Jadi survivalnya lama, cuma kena brunet dia. Slash.
kok lurus doang. 10 crit. Oke, nah. Atas ke atas, atas. Kita perlu nge-heal sih guys, ini guys, semuanya guys. Lihat, soalnya kita lewat yang bigger group itu. Jadi bakal kepegal banyak ini guys. Stick. Oh iya, aku punya berry ya. Lupa aku. Kita pakai berry-nya guys. Semoga nggak mati. Levelnya 20-an ke atas musuhnya ya. Swam. Oh. Oke. Ganti dulu tapi guys. Top 2. Duh, bahaya ini sebenarnya. Tipe besi kita lawan pakai tipe poison. Bahaya banget. Aduh. Oke. Confuse, kocak shockwave ya. Sakit. Sick beam. Ah. Susah guys. Pokemon tuh mukat semua. Oh iya, kita pakai Jika Leaf juga keren sih. Booming. Alah kocak. Saka nih homing. Trot. Menang. Waduh. Nah iya sih. Dia soalnya attack-nya tinggi guys. Si Alakazam Kadabra tuh special attack-nya tinggi ya. Salah satu Alakazam tuh salah satu Pokemon yang attack sama speed-nya tinggi banget. Nah teleport kecak. Curang. Oke, menang. Oh ya, si Rose Red tuh evonya pakai shiny stone. Dapatnya dari mana ya? Oh ya, kita cek dulu. Burnet mati. Parah. Burnetnya harus kita hilangi dulu. Terus revive sih guys, cuma ya gitu. Itu lagunya. Bukannya peace, yang males beli ya kalau revive. Burnet, use. Oh ya, XP share-nya aku aktifin lagi ya, soalnya ini Pokemon-nya tidak terlalu itu sih. Pikachu-nya udah kita taruh di PC lagi. Ada item. Build dulu ya. Entai. Dark sama Pacific. Sama Book 4 kali kalah. Nah, kita ke Livani dulu. Kita mau nge-heal dulu. Offers. Biar masuk. Sebenarnya mau jalan-jalan aja biar leftovernya jalan dulu, masuk dulu. Ini kalau punya leftover banyak enak sih. Jalan-jalan aja gini nanti nge-heal. Kita jalan-jalan aja biar nge-heal guys. Ini yang Pokemon yang kecil-kecil udah mau battle lagi kan? Herald, cowok guys. Kita tangkap deh. Semoga nggak mati ya. Cut aja. Semoga nggak mati semoga. Nah, risiko mati, kita tangkap aja risiko mati guys. Levelnya jauh sih. Oke. Levelnya level up. Yes. No. Aku prefer ke yang cewek sih.
bisa setup dulu ke Calm Mind, terus di hipnosis, terus Dream Eater. Enak tuh. Oke, Riolu. Ini starter ya. Toppers masuk, cut, slash. Nah ini sih si Levani lama-lama. Nah, juga pokat. Oke, Roselia level up. Immediate masuk. Ini bahkan aku belum pakai Rose World Dance ya. Nah juga si Levani. Bahkan belum pakai si Sword Dance. Bayangkan kalau udah pakai Sword Dance sama Leech Life. Intinya tuh buff attack dulu, kalau bisa cari attack yang nyedot HP guys. Sebenarnya Golbat Jibat punya, cuma dia level 1 tuh. Kota yang buat cari apa relearn move tuh di kota mana aku lupa, kayaknya gym pertama kelas. Dia ganti. Oh, solar power sakit banget. Aku ganti dulu guys, kalau masih hidup masih bisa. Intinya jangan sampai mati lah. Ke sini dulu, ke Golbat. Ngetek. Gak kena ya. Dragon Breed. Oh, Dragon Breed. Terus Paralyze. Aduh, siapa Leon? Aku nggak bawa counter Pokemon api ya. Susah jadinya. Si Levani itu 4 kali tuh minusnya. Dan Paralyze juga. Kayaknya susah sih, kayaknya mati kita. Yo. Ow. Oh ya, Raps punya teleport ya. Kalau bisa run, aku pengen run. Posisinya nggak menguntungkan, dan aku left ops dulu. Semoga nggak kena gitu. Power up punch. Semoga nggak kena hit. Kita jalan-jalan dulu aja. Paralyze masalahnya tuh mau nyerang juga kalau pas waktunya stun tuh malah bahaya kena kau. Waduh, 4 kali weaknessnya 4 kali nih lawan api guys. Oke, 11 masuk. Bahaya aku kalau kena jurus tipe api, takut banget. Oke, masuk slash. Sabar. Blast. Wikiberry, mana Wikipedia? Aduh. Apa tuh? Fire Punch ya. Sanitai lagi, masuk bahaya nih. Sanitainya bahaya. Oke, 16. Kalau lateral squad ada teleport, mau mokat ya. Hampir mokat, tapi masih hidup. Selama masih hidup, kita masih bisa ngeheal pakai laptopers. Heal dulu pak Topers. Oke, cari momen yang pas. Tuh kena. Oke, menang. Kalau bisa pulang, kita pulang dulu. Abilities. Cut Rock Smash Dig Switch. Ya teleport dia Ralts. Ini teleport. Kok nggak bisa ya? Abilities. Cut Rock Smash Dig Switch. Rock Smash. Nggak ada ya? Nggak bisa teleport kita. Ya udah. Stunler guys. Freeze lagi.
hantu-hanturan peran aja lah. Langka tuh sebenarnya. Oke, mau nggak mau mungkin aku save dulu ya, jaga-jaga ya. Sebenarnya aku pengen teleport, harusnya teleport bisa sih api. Elitis Bad Pokemon Trainer Lopeshed Pokemon Routes. Ada sih, select Scorpion dan Fat. Atau karena Fainted, enggak sih, harusnya yang Fainted pun bisa pakai. Belum bisa, mungkin belum terimplementasi ya teleport. Kita pakai repel dulu aja, kita akan ke kota lagi mobil dulu ya, mungkin agak lama episode ini. Gimana repel? Oh, aku punya repel satu, kayaknya timer kayak 60 detik atau menit berarti. Terus lari kemana, jangan sampai jalan. Oke, kita udah kejar semua trainernya, harusnya aman. Kita ke kota dulu, kocak. Malu sekali. Ntar aku mau nge-heal dulu ya. Saya shock. Kena 5. Paralyze masalahnya. Swam, enggak tuh. Swam. 7, sisa damage. Oke, aduh, malah kita yang kena kocak. Crit lagi. Oke, kita bisa pakai ini aja. Kalah dong. Sama-sama magical lift dong. Oke, kocak. Kocak. Oke, bisa gitu ya, curang banget. Oke, mati kau. Sampai. Bahaya tipe psik semua guys. Mungkin ability infiltrator kok yang kemarin tadi. Oke. Wow. Infiltrator. Lagi kocak. Enggak kena ya. Oke, 14. Kurang dia. Curang. Oke, kenapa? Satu lagi. Was. Oke, mati. Ini mah susah nih, lama ini, guys. Iya, kita bisa lixit. Kalau kena sih susah, kenanya tuh lixit. Mati. Kalah kita. Oke. Ah, uangnya berkurang separuh, guys. Misalnya tuh. Kita lewat aja deh. Kita lewat. Untung aku sudah save tadi di sini. Kita use item. Repel. Kita pulang dulu ya. Kita coba, semoga nggak kena trainer lagi ya, cari rute yang lain deh. Salah pilih rute tuh tadi itu. Nanti ke kiri mungkin, jangan ke kanan ya. Kiri pol.
all nggak ada dan bisa-bisa. Malah nemu item kan, Mas Elixir. Kayaknya agak susah deh melewatinya ya. Oh berarti jangan lewat sana, langsung belok sini. Masuk ke bawah sini bisa. Ini mesnya yang galik sumpah, kan kampret ninja. Oke, mungkin bisa next life atau apa. Mungkin bisa. Aku mau ngeheal dulu. Soalnya dia tipe crash. Oke. Swamp aktif. Oke, menang. Tuh, sakit tuh. Mokat kocak saya tersusah. Toxic spike dulu. Aku mau nyebar toxic spike dulu biar beracun. Oke, kena toxic. Cut gak? Mati kan? Terluat lagi deh guys. Oh iya, kita loat terus aku pakai berry ya, soalnya susah. Kita use item repel, kita bisa escape kurang ya, nggak bisa ya repel mau nggak mau. Terus pakai berry apa sih, paralyze ya. Paralyze tuh berarti apa? Cherry. Punya enggak? Cherry. Punya. Heal dulu enggak, guys? Aku punya Citrus. Citrus lah, enggak apa-apa lah, pakai. Oke. Mungkin ini bisa. Cuma tetap ya kita hindari trainer, tadi ketemu ninja boy kan karena nggak kelihatan kan. Hati-hati jangan sama kena ninja boy lagi ya, jangan sampai kena ninja boy lagi kayak. Berarti kasih ini bawah terus. Ada item tapi di sini ya, tadi ini dia boy kalau nggak salah tuh. Kita save dulu di sini ya, ninja boy-nya di mana ya, bawah di sana tuh, di kotaan di sana. Kita ke bawah sini. Oke, mau nge-heal dulu. Ini jam berapa sih, mau ngomong jam in gamenya kita bisa cek ke item smartphone. Masih jam 11 siang, masih lama ya, soalnya keluarnya dia cuma malam-malam. Oke, ripple off, miss banget. Kita pakai ripple kali ya biar cepet ke atasnya guys. Terus item repel. Oke, di atas tuh ada ninja boy ya, sini ada ninja boy. Oke, kita lewat sini langsung, ini tembusin ke atas aja, jangan belok-belok. Sini aman, udah aku lawan. Fighternya keren ya, cepet banget tadi. Good banget sih fighter tadi, susah ngalahinnya. Ini kayaknya nanti kita harus battle ya. Sini memang mau nggak mau battle sih guys, biar bisa lewat.
pakai Makuhita, kita pakai slash aja ya. Jilifa ini mungkin aku leveling sampai 37 sama kok. Hanya nanti juga dapat apa ya? Sword dance-nya agak lama sih kayaknya. Namanya Sword Dance Leaf Blade juga. Wah, kayak fight bro. Nanti guys. Jangan ini juga tipe up. Oke, mau kedi. Klak. Kita harus jentuh. Honklau. Spak, keren tuh. Spak. Biru gitu ya, listriknya. Udah, mentok. Spark-nya jengkeli guys. Oke. Tipe listrik agak susah sih. Masalahnya dia punya cover fire fang tuh. Aku takut kalau pakai si Livani. Dia covernya fire fang. Kalau pure listrik mungkin pakai Livani berani aku. Oke, satu kali hit lagi. Aku pengen ganti ke mungkin Ralts. Disarming voice. Oke. Kok ngejar kak? Kayaknya ngejar guys. Oke. Mati, ini tipe api semua kan? Kok nyet ini disarming face nya terus guys, itu kayak shock tuh. Bikin powernya apa sih ini? Ganti dulu lama. Okay. 4 kali nggak apa-apa lah. Bless. Nah, iya tuh bless. Oke, kita ganti ke round biar level up. Oke, menang. Level up full bat. Tuh, onyet lagi, kocak. Ini nggak punya tipe mesin kita. Oke, okay, bingetek, efektif. Onyet keren sih, onyet nih. Oke, dia mau mati, kita terus lagi. Aduh, buka terusnya. Bonet masih ke sneak aja. Terusnya melokat, guys. Udah, aku pengen leveling sih. atas full ini udah loh. Sihik semoga nggak nenek deh, nggak ada tipe apa. Kita spam shadow sneak aja. Ngebuat soalnya tuh kocak apa tuh cover curang banget. Curang banget ya recover. Oke. Livani fail stinger akhirnya. Fail stinger keren soalnya dia ningkatin attack ya. Nanti gak ada pas Bebit kadang bagus sih kalau ada berry itu. Coba kita slice aja ganti deh.
fix damage ya, nggak apa-apa. Saya wave nggak terlalu OP sih. Kalau kena tetap aja sakit guys. Oke, menang level up, dapat retaliat tipe normal. Oke, menang ke atas. Ke atas problem. Oke, udah ini. Oke, rute 9 mau farm ya. Jam berapa ini? Jadi rute 11 ya, berarti ke Snorlax tadi guys, kalau nggak salah tuh. Di gym leadernya ada di rute 11, tapi harus nunggu malam. Ini dia di sini, cuma harus nunggu malam kita. Gak ada ya. Berapa soalnya? Bawah ada nggak? Kita cek bawah dulu, aku agak curiga ada sesuatu. Wadah sarpedo, oh ya ini mungkin. Cuma aku mau heal dulu. Kita battle nggak ya? Chef dulu deh. Serius, berarti tipe dark berarti guys. Kamu udah nggak perlu khawatir. Cyber bossnya sudah menyembuhkan semua lukamu. Jika kamu ingin ikut aku, berarti kita harus jadi partner. Ciao. Baik, masuk ke Great Wall. Curang banget. Apa kamu memata-matai aku? Masih aku baru lewat doang. Baiklah, aku akan ke Serious City dan penemu Sarpedo yang terluka. Serious City, aku trainer dari Serious City, namaku Helia. Kamu goal sebenarnya Serious City sudah diserang sama hantu. Bagus, akhirnya terjadi sesuatu. Aku rindu, aku merasa akan membantumu. Aku akan terus ke Serious City, sampai jumpa di sana. Oke, pulak balik doang kita pecah. Check access the cemetery. Oke, kita ke bawah lagi ya. Cak, pulak balik doang. Oh, daycare-nya udah lama banget kita tinggalin guys, Pokemon yang di daycare tuh. Masalahnya belum ada fly ya. Jauh banget sama jalan tuh. Level cap cuma 37, banyak yang udah level 37 kita pecah. Diperdak ya, berarti level ini kemungkinan bakal kepake guys. Pokbak sama fighting pun siapa ya, enggak ada sih. Tapi semoga si, oh ya, Star Raptor bakal kepake post combat. Counter mungkin agak susah ya. Sebenarnya si Garde Fire kalau udah ralsnya udah evo belum ya. Kita lewat kanan pol kayaknya. Kalau ke bawah tuh ada Ninja Boy di sana. Punya Scyther. Sebenarnya buat Pokédex bagus sih. Kayaknya di sini aku mau heal dulu ya. Kemungkinan kita akan battle Gastly ini. Gimana sih? Oh, ini udah kebuka nih. Oh, ini hotel mah udah kebuka. Gym leader-nya masih ketutup. Ini ketutup. Nah ini. Oh alah, ada hantu yang menutup jalan ke kuburan. Jangan bikin aku ketawa. Apa kamu pikir seekor hantu bisa ngalahkan tipe ya? Kamu bukan hantu. Oh, seperti yang sudah aku duga, kamu tim magma. Kocak, tim magma. Aku sudah ketahuan. Kayaknya nggak bagus nih. Sebenarnya kita sudah tahu jalan di balik semuanya ya, di magma.
kita harus cari tahu apa yang terjadi di kuburan. Ayo sana. Jadi gitu guys, jadi mungkin Gasly-Gasly ini ke kota karena kuburannya diganggu sama tim magma guys. Halo halo, channel apa nih? Boy Juanito. Oh, rute 2 banyak yang minta battle guys. Go to Kenis Cemetery. Oke. Apa nih guys? Ada apa ini guys? Kok goyang-goyang gitu? Goyang-goyang lagi kocok. Ntar aku save aja. Oke, mungkin itu ya. Jadi dalam auto kita sekitar itu dulu deh. Kita selesaikan dulu seriesnya. Oke. Kok goyang-goyang sih layarnya? Kayak ada gempa bumi gitu. Apa Absol? Drogon kayaknya, guys. Terus tapi Drogon sini. Biasa kan tim magma. Shadow Snake. Ini kalau mau pakai Sword Dance kita harus lari-lari dulu, cuma agak susah juga. Kita nggak bisa ngepus ya di Fog ini, nggak bisa ngepus guys. Kita harus jarak jauh ini. Infiltrator kah? Oh iya, sebut infiltrator guys. Kita menang. Apa nih? 3 Pokemon gila. Full pick. Ari. Levi. Apa tuh Pel Stinger? Not very effective. Oke, nggak apa-apa. Cut. Burnet lagi. Burnet guys. Rouse nggak mungkin ya. Levelnya di bawah lah. Kami ngetek aja. Charge buat ya itu. 9 level cupnya terlalu kecil sih dengan skala XP yang sebanyak ini ya. Aku jadinya level up banyak Pokemon sih. Kita ganti Rukidi deh. Mukidi level up. Oke, Mukidi biar level up ya. Mukidi Bulbat gak apa-apa sih guys. Mukidi bisa lah. Cuma agak lama mungkin. Plak. Tuh, plak tuh gak banyak temennya ternyata. Power trip juga gak terlalu itu ya. Ya Mukidi. Wih, apa ini sih? Aduh. Ganti deh. Bulbat versus Bulbat nih. Oke. Confuse. Kocak. Confuse lagi, kocak. Ini kena Burnet lagi guys. Bulbat gak efektif. Cuma nih bisa lawan si Bulbat agak susah gitu. Rats-nya nggak punya tipe sih. Bagus sih ini sih first arming voice-nya tuh. Cuma kalah sama infiltrator. Gatrin juga nggak bisa masuk. Ya udah berarti ini Shadow Snake. Cuma yang jengkelin tuh apa nih guys? Mukidi. Harapan kita cuma si Mukidi ini guys. Yang lain udah cak. Oke. Ini babak belur lawan si Bulbat kocak.
Oh guys, sisa 3 kita. Dua doang tuh. Eh, one hit dong. One hit dong, kocak. Serius kalah nih. Ketiga, bisa tuh. Bisa, cuma aku harus hati-hati banget. Udah sebelum ya tadi. Oke, sedikit lagi. Ini jangan sampai kena hit aja. Air cutter tuh akurasinya berapa sih? Enggak 100%. Satu lagi kan. Oke, Roselia mantap, menang, dapat Ingren Roots to heal proven it. No. Yes. Oke, kita nge-heal dulu. Akan banyak lawan Bulbat sih guys. Ini mah kita harus ambil Pikachu ya. Ntar di sini ada gempa guys. Kita ambil Pikachu dulu. Kita ambil Pikachu dulu. Mungkin ganti si siapa yang nggak perform. Siapa yang nggak perform di tim? Unet main, ini juga plat, ini juga plat loh. Defend ini kurbat, kurbat aja kali ya. Cuma aku mau biar dia jadi kurbat, happiness sih guys. Mungkin. Gak apa-apa lah, kita ambil Pikachu. Nanti si kurbat ya. Saya lihat tadi perform Unet, Unet juga sebenarnya bagus. Yaudah Unet ganti aja. Staraptor sama Swampert sama Haunter yang ini udah 37, Incineroar juga, wah ini keren semua sih guys timku. Geodude juga bisa dipakai tuh jadi kolam. Snorlax kalau Snorlax itu moveset baru deh. Tapi mungkin itu aja ya untuk episode kali ini ya. Next episode kita akan hajar tim magma tuh yang udah mengganggu kuburan sehingga para hantunya nyerang Sirius City. Penyebabnya ternyata si tim magma. Mungkin itu aja guys. Itu dia nonton, sampai jumpa di Pokemon Reloaded episode selanjutnya. Salam PK Gaming. Dadah guys.